Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat, kita gus-gus lagi sobat ya. Pakai Akaso Brave 7 LE. Lebih sadis ini, apa lebih sadis Brica Bipro 5 atau lebih sadis SDCM 200. Matahari ada di sebelah kiri kita sobat. Wih, ya lumayan berat loh. Wes di rumput. Subur rumputnya nih. Masih hujan ya. Alhamdulillah. Aduh, hati-hati sobat. Berat tuh, kakinya kenceng. Aduh, apalagi kalau tadi malam kurang tidur. Wah, apalagi kalau semalam kurang tidur. Wih, megap-megap. Hei, lihat mana kita ini. Lurus lah. Belok. Hei. Ada patok-patok. Lah, mana kita? Terus, hop, wow, kesini kita. Oke sobat. Kadal. Aduh, disini orang banyak kadal. Waduh, ngerel. Oke sobat, di depan tuh jalan raya nih. Jalan aspal. Jalan raya, jalan aspal. Nanti kita ubah efeknya normal coba. Ini efeknya natural. Nanti kita coba efeknya normal ya. Wush, ngerel. Nanti kita sampai situ tuh. Yang ada perumahan mau dibangun. Udah sampai mana dia? Perumahannya tuh. Ini nih. Udah sampai mana perumahannya nih? Mau dibangun nih. Ini. Woi. Baru jalannya segini doang. Hei. Baru jalannya segini doang ya. Kemarin tuh bunyi cicit karena boot parkitnya ada yang lepas. Boot parkit di fork belakang ini loh. Full sus belakang itu loh. Di suspensi belakang lepas. Makanya bunyi cicit. Sekarang udah dipasang lagi. Wih, ini masih tanah ini. Ya. Waduh, ini nih. Masih tanah luas nih. Ini patok-patok. Oke sobat, masih luas buat tanah ini. Oke sobat, terima kasih ya sudah menonton videonya dari KRF mencoba Akaso Brave 7 LE.